kalau ada guncangan dikit tuh udah gitu mah. Jadi guys, ini tuh buat gudang, tapi tetap bisa buat kerja, bisa jadi kamar utama nih. Buat kalian tempatin kan bisa berapa orang kan? Adik kalau udah gede jadi arsitek ya? Nanti pas ibu mungkin masuk, ini udah rapi ya? Kalau tadi kalau mau bikin YouTube, jadi nggak di rumah kan? Seminggu lebih liburan ke Eropa. Sekarang aku pulang. Kalau udah pulang tuh kulit langsung, iya kulit tuh langsung lengket banget. Udaranya langsung priket. Aku mau buka ininya. Sini sini. Aduh sini sini. Aduh sini sini. Ready? Ya, ya. Ini siapa yang beliin? Amila. Amila. Celana. Oke, karena aku banyak pekerjaan, jadi pulang sampai Jakarta, mendarat aku langsung lihat rumah yang bakal aku jadiin gudang. Karena ini udah terlalu sumpek. Ayo, let's go deh. Kamu mau ikut nggak? Ayo ikut aja. Yang berapa? Nah, ini baru jam segini, masih lama. Ayo ikut. Kamu sesama dong, mami gemes banget sama kamu ini. Kamu makin pintar ya. Iya, yeah. Oke, okay, let's go. Ini dia tempatnya. Bilang ini dia tempatnya gitu deh. Bilang. Oh dia di pojokan ya? Iya di sana, yang sana itu. Halo Pak. Sore. Kosong ya rumah di sini, nggak ada penghuninya? Ada. Adanya penjaga bu. Ada satu yang kejual cuma belum. Tempatin. Bangunannya ini sih, siapa sih dep? Iya tuh, iya nih. Ini bangunannya belum ditinggalin udah bobrok. Kalau gua buat tuh, parkir, buat kalau gua rumah tuh udah ngerti, karena dulu gua bangun rumah yang sekarang tuh dari tanah, jadi gua tahu kalau ada orang yang ambil-ambil kesempatan dari pembangunan. Depannya bagus. Oke, kalau kayak gini nih Pak, ini kalau kayak gini nih Pak, ini berarti dia ada bocor dari atas, orang besi air, harus dibenerin. Itu ini Bu lembab. Enggak, ini bukan lembab, ini pasti ada kebocoran di itu, di temboknya, terus dia ngerembes, jadinya gitu tuh udah. Nuh, belum apa udah lama datang. Kayaknya kalau ada guncangan dikit tuh udah di rumah. Tetap tuh. Jadi guys, ini tuh buat gudang, tapi tetap bisa buat kerja tuh. Wah ini masa harus benerin dari atasnya ini. Kena bocor kelamaan. Ini dapur. Enak sih ya. Iya ada ini juga kamar. Wilayahnya. Atau sini atau kamar air. Ada harus ngerti ya. Nanti kita pakai. Udah gede jadi arsitek. Ini udah jadi arsitek, oke? Oke enggak? Jangan pegang foto. Kan bisa berapa orang kan? Benar.
buat ngaruh barang, ini nggak tercampur. Oke pada handle pak, cuma bangunannya hancur ya. Beberapa ini masih bisa buat nongkrong-nongkrong kan. Wow. Kalau di atas bagus loh padahal. Nyamuk nggak? Nyamuk kan nggak di sini pak? Enggak sih, enggak. Bagus. Adik kalau udah gede jadi arsitek ya. Oke? Okay? Oke. Okay. Nah, paling saya mau nih mana altarnya? Saya mau ini. Tamu. Lagi di jalan. Tadi Pak. Lagi di jalan Pak Hairul. Pak Hairul, Pak Hairul. Pak Hairul ya, lagi di jalan. Oke. Tapi banyak yang dibenerin nih pasti. Iya, kata Pak Hairul sih mau dibersihin semua katanya. Enggak apa-apa. Aman. Ya, nanti pas Ibu mungkin masuk ini udah rapi ya. Rapi. Udah ada AC. Entar saya kalau AC mah dari saya. Siap, bos, siap. Heeh. Parkirnya udah lulus. Makan nanti di sini bisa bikin podcast. Kalau saya nih kalau mau bikin YouTube jadi enggak di rumah kan. Di atas. Kayaknya ini sih enak tuh buat studio bikin. Iya, bikin dua studio aja sih yang ini buat. Nanti gampang lah. Temen gua kan arsitek. Tuh, ini juga kan paling pojok. Jadi kalau naik turunin barang enggak ribet. Enggak keganggu, Bu. Enggak keganggu, iya, tuh. Jadi misalkan parkir mobil enggak keganggu. Ini parkir bisa dua, tuh. Gimana, Dek? Bagus enggak? Bagus. Bagus. Security 24 jam ya, Pak? 24 jam. Kalau banjir dari situ di sini enggak masuk kan, Pak? Tinggi kan? Sampingnya danau situ. Iya. Iya. Belakang ada rumah lagi atau cuma ini doang? Ada satu. Ini punya satu owner. Satu owner, Bu. Dia doang. Iya. 2000 akhir 2016. Sampai sekarang masih. Belum. Sampai sekarang belum laku-laku. Banyak sih peminat, Bu. Ya peminat doang kan, tapi pas udah lihat itunya pasti pada ini dah. Ini enak loh sebetulnya. Kalau ini nih. Oh, ini kecil banget. Iya sih, tapi ini tiga lantai. Iya, sampai ada ininya rooftop gitu. Kita transaksi. Biar cepat transaksi, biar cepat diberesin. Uh-huh. Jadi kan ini rumahnya tuh bagus, Pak. Uh-huh. Tapi kan banyak kerusakan tuh, Pak. Yeah. Kayak rembes di tembok, mm-hmm. ya kan? Terus tembok-temboknya retak. Mm-hmm. Saya sih belum cek air ya.
sama listriknya kayak gimana. Mm-hmm. Tapi saya minta Pak ini dibenerin semua. Tapi yeah. Kalau yang benerin ini kan udah tanggungan Bapak nih. Mm-hmm. Kayak mm-hmm. plafon bocor segala jadi, macem. Seperti ini nih. Uh-huh. Yang ini kan kita udah perbaiki ya. Yeah. Ini nanti emang nanti dibuat kembar seperti ini nanti. Okay. Semuanya dalamnya tetap dirapin yeah. semua gitu loh. Kayak baru gitu ya Pak yeah. ya. Kalau ini kan tinggal siap. Ini pasti unik. rembesnya dari Pak. Atas tuh Pak. Iya. Yeah. Ya kan? Uh-uh. Nanti di waterproofing lagi semuanya. Iya. Yeah. Tembok-tembok dari atas semua pun seperti itu. Nih. Ya udah kalau gitu Bapak butuh berapa waktu untuk beresin ini? Atau mau di DP dulu atau gimana, terserah aja. Jadi pokoknya gini, saya besok minta waktu ketemuan sama bos saya. Oke. Okay. Mumpung hari Jumat biasanya pagi dia ada di kantor. Okay. Jadi saya ketemu nanti saya obrolin gimana. Harganya bisa dinego enggak? Bisa aja. Ah. Masalah durasi nih. Yeah. Durasi bicara aja. Iya. Yeah. Tapi nanti kalau misalkan udah beres semua udah rapi kayak gitu, kalau misalkan kayak air, listrik atau ada kebocoran lagi itu tanggung jawab dari nanti kan di perjanjian kita tuangkan. Ada garansi ya. Ada garansi misalnya istilahnya 6 bulan. Kalau emang dari apa? Bulan pertama sama 6 bulan itu ada itu tetap kita akan. Itu sama yang di rumah Seroja juga. Ibu Tatum. Malidah Tatum, Ari Tatum, ibunya. Oh iya. Iya. Dan ya udah. Besok saya kabarin ya. Siap. So, mau langsung ke. Iya boleh ke Pak Abai. Soalnya saya jarang main handphone. Langsung ini aja. Kasih aja teleponnya. Ya. Ya udah kalau begitu. Ya. Mudah-mudahan besok udah ada kabarnya. Amin. Biar langsung di referensin. Ya. Ya. Oke Pak, makasih waktunya. Maaf yang nunggu. Iya. Ayo guys, kita pulang. Makasih Pak.